Baru kali ini, nyesel beli The Original Tea Moisturizer. Karena ternyata ada yang baru, yang ijo ini, khusus untuk kulit berjerawat. Kenapa aku bilangnya nyesel? Karena kulitku acne prone skin, jadi lebih cocok pakai yang hijau. Tapi dua-duanya bagus kok, cocok di aku juga. Jadi aku pakai moisturizer lama, setelah expo, dan retinol, sedangkan untuk daily pakai yang hijau baru. Buat Activa Skin coba indah yang ijo, dan gak hanya moisturizer aja, dia juga punya toner. Teksturnya beneran ringan banget, dan bisa dipakai CSMN juga. Ini oke banget, dan cepat meresap juga. Combo mantul banget sama moisturizernya, pokoknya, wajib punya dua-duanya. Yang hijau ini, nampol banget buat jerawat. Ini harganya ya. Bukan. Sebenarnya warna baru something. Mari kita try on all shade. Ini aku swatch di sini biar kelihatan nih sifat aslinya. Formulanya masih sama ya. Ini confess. Kayaknya selama ini merah yang gue cari. Ini Noel. Ini spotlight. Ini trouble. Ini Claudia. Kayak cool gitu gak sih gue? Wow. Ini Fugu. Ini kayak cool tone juga gak sih? Jawab gue. Ini Slay. Slay. Ini Trap. Cantik ya. Makasih. Ini Anomaly, dia kayak purple gitu. Berarti totalnya mereka ada 21 shade. Mau review. Reviewnya ada bagus. Udah, gak ada lagi. Pikiran yang kuning. Ini harganya ya. Ini dia produknya. Novera Lightening Cream. Ini harganya ya. Moisturizer gel 30 ribuan, sebagus ini. Mirip sama yang lagi viral dan mahal itu. Kulit oily dan acne prone atrophy. Ini harganya ya. Skincare collab bareng minuman. Kalian semua udah tahu kan brand You? Mereka baru aja ngeluarin sunscreen yang collab bareng Hydro Coco. Kalian stay tune sampai akhir ya, soalnya surprisingly ini oke banget sunscreennya. Ini dia isinya. Tada. Konsepnya lucu sih ya, kayak sebagai reminder gitu untuk memproteksi kulit sekaligus menjaga hidrasi tubuh terutama waktu beraktivitas di luar ruangan. Segar banget, apalagi kalau dingin. Jangan kerja terus sampai lupa minum ya. Keep yourself hydrated. Oke, kita langsung. Ini dia, You Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen SPF 50+, PA++++. First impression, aku suka banget packagingnya. Tutupnya tuh kayak kotak gitu, jadi berdiriinnya lebih gampang. Terus ada gambar matahari yang bisa berubah kalau misalnya kena sinar UV, yang tandanya harus pakai sunscreen. Teksturnya ini emang beneran ringan kayak namanya, tapi bukan yang secair itu sampai gampang luntur. Menurutku ini pas banget, ngeblendnya juga gampang dan cepet. Sunscreen ini juga banyak kandungan untuk menutrisi kulit, kayak plant extract dan antioksidan. Dan finishnya kayak gini, nggak bikin white cast dan nggak bikin kelihatan kusam juga, soalnya dia matte finish. Dan ini ternyata lumayan nahan minyak loh. Aku personally suka banget sunscreen yang nahan minyak. Aku pakai sampai sore juga nggak minyakan, nggak pedih di mata, nggak peeling, dan oke banget under makeup. Makeupku hari ini di bawahnya pakai sunscreen You ini. PR box ini bisa dibeli dengan harga affordable ya di semua e-commerce You, limited edition ya. Jadi cus langsung cek aja. Ini harganya ya. Yang aku lakuin kalau kulit lagi ngamuk kayak gini, yaitu back to basic skincare. Kayak skincare yang lagi aku pakai ini, ada kandungan alpha arbutin hyaluronic acid dan ceramide. Melembabkan, memperbaiki tekstur kulit, memperbaiki skin barrier, dan mencerahkan. Ini produknya. Ini harganya ya. Ya, kalian lihat tuh. Bah, gel, moisturizer bukan? Bukan. Baru lagi, gila banget gak? Sumpah ini speechless. Ini no peres-peres ya, aku bisa bilang ini gel cleanser terenak yang pernah aku cobain sih. Kalian lihat kan, tadi tuh dia gelnya cair banget gitu. Terus lihat tuh, busanya banyak tapi lembut banget. Dan tenang aja, ini gak bikin ketarik-tarik. Kulit jerawatan, sensitif, ini cleanser yang kalian butuhkan tuh kayak gini. Jadi ini tuh Skintific Pantenol Gel Cleanser. Isinya kalian lihat, ada amino acid, ceramide, centella asiatica. Jelas banget manfaatnya tuh bisa nenangin kulit, jaga skin barrier, minimalisir minyak. Udah selesai aku bilas, kalian bisa lihat ya. Nggak bikin ketarik-tarik, cerah juga, bersih juga, dan ini deep cleansing.
kalian buruan deh kalau mau coba mumpung masih promo, daripada nanti keburu PO kayak si gel moisturizer-nya. Ini harganya ya. Yang masih takut sama retinoside ada yang gentle dari Bioaqua. Ada 6 kali retinol, 7 kali ceramide dan hyaluronic acid. Neo formula dan neo packaging. Tekstur ringan cepat meresap. Aman untuk kulit sensitif. Buat yang lagi pakai retinol, cobain The Yoga Face ini. Fungsinya mengencangkan otot wajah. Face massage melancarkan peredaran darah. Kulit jadi lebih sehat dan halus. Ini harganya ya. Kulit aku tuh super duper berminyak, jadi kalau makeup-an itu super duper transfer. Makanya aku coba pakai setting spray dan aku langsung tes pakai masker. Overall masih on point banget dan yang transfer ke masker itu minim. Ini setting spray khusus kulit berjerawat dari si makeup-in. Teksturnya watery dan soft. Wajib coba. Ini harganya ya. Thanks for watching.